kumbok, lagyapin na kumbok, malagyapa. Aduh, ake amay, gini. Oh, ano barang, yakin mabuk makanan pa, baka naman ngomong ni PPL dikit, ano obat beli, ora. Oh, ngomong ni Pak PPL, apa obatnya kanggo warang harus sama sundet? Oh iya wis buk bener bakal noma ayo ra gedeng PPL kapan mangkat dere buk kin bae mangkat ajeng kok maning kada pendi oh arkan BPP biar takon obat maksudnya mah kira melu njaluk obat itu lah merang oliku lawan melu ya wis kok ya takon dikit buka tanah kanane buat lakor ya priwen ya pri takon PPP oleh sekalian ya wis ya urang arkan kanan. Naik motor, tawat ya mas? Iya pak. Ih, hari satuan anu kok mas? Awereng karo sunjep ku apa baca kok mas? Bisa super tau baca gini? Begini pak, ini tuh hasil pengamatan kami ditemukan apa gejala Sunda. Polanya itu dari larpado pak, itu namanya panggerek batang pati. Dia munculnya dari kokok telur dulu di persemaian, kemudian netas jadi larva. Nah, berdasarkan analisa sekarang itu nanti kami besok berkoordinasi dengan kelompok akan mengadakan gerakan pengendalian di sini pak. Oh ya, kelompok kan ini. Iya bener kuno mas, bakal mengkonon mah. Mungkin mah jadi bakal sampean harus anak na apa obat mah masyarakat biar tak warai so sarapan jarak nasir permasal. Siap, besok kumpulkan ya pak. Kewis bakal mengkonon mah kok kita harapan apa ya ketemu kota kelompoknya di kita payweru kota kelompoknya aku jadi yang beran kota kelompok kemarin di BPP orang aku mah beroleh obat ya syukur lah kayak coba-coba ngomong mana siap. Oh ya mas, maaf mas ya, jadi pak yuk nah kabar kota kelompoknya nanti kenek ini punten gak cuki-kiki ayo gak pada nyemprot pasal aku. Oh siap. Oh, Subiki, kita koordinasi karo BPP, karo PPL, karo pengamat hama, POTT, supaya nyiapaken obate, insektisidane, pestisidane, sing sesuai dibutuhkan karo keperluannya petani. Bener, makanan mah, aja sampai orang kayak sing dingin kok, pada kelowor, pada suntep, orang di makanan mah, ya wis, siap kita marah sini, hari ketua yang makanan marah. Ya wis, sebut mas, ngisi. Pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya diberikan kesempatan masih bisa. Ini serangan nggak ujuk-ujuk muncul tuh pak? Ada kronologisnya dulu dari kelompok telur dulu, kemudian ke larva, instar satu dan sampai ke empat kelima. Meminimalisir lah itu yang disebut preventif itu dilakukan, kayak tidak masuk.